Mitra Aromapreneur, kembali lagi bersama saya William Siharwijaya. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan kepada teman-teman bagaimana mengatasi kulit kering dengan menggunakan geranium jasmine serum. Hai, ini saya William. Di channel saya kita akan belajar banyak mengeksplor manfaat aromaterapi untuk keseharian kamu semua. So, jangan lupa ya, like dan share ke teman kalian, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell atau loncengnya. Thanks guys. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih tidak elastis. Akan ada perubahan dari tekstur dan juga warna kulit kita. Biasanya kulit kita akan cenderung lebih sensitif dan juga menjadi kering. Menjaga kulit tetap menjadi lembab, tidak terkena paparan cahaya matahari langsung, dan makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, itu adalah beberapa cara untuk membuat kulit Anda tetap tampil maksimal seiring bertambahnya usia Anda. Selain itu, essential oil juga berperan dalam membuat kulit Anda menjadi lebih berkualitas. Jadi ada dua essential oil yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah essential oil jasmine dan juga essential oil geranium. Nah, kedua essential oil ini mampu membuat kulit Anda menjadi lebih halus dan juga untuk menyamarkan kerutan yang timbul di dalam kulit Anda. Untuk membuat serum jasmine geranium, yang perlu Anda siapkan adalah argan carrier oil, jasmine essential oil, geranium essential oil. Di dalam gelas ukur, masukkan 100 gram argan carrier oil. Tetesi 30 drops geranium oil. Dan 30 drops jasmine essential oil. Aduk rata. Dan tuangkan ke dalam botol ember coklat. Gunakan kapas bertangkai atau ujung jari Anda, aplikasikan serum di area muka dan leher Anda. Gunakan secukupnya agar serum dapat mengabsorpsi ke dalam kulit Anda. Ulangi treatment ini setiap hari sebelum Anda tidur di malam hari. Simpan serum di tempat yang sejuk dan tidak terkena matahari. Oke guys, itu tadi geranium jasmine serum untuk menjaga kualitas kulit dari teman-teman sekalian. Oke, itu saja. Tetap ikuti channel saya di William Siharwijaya. Saya akan membagikan banyak tips dan trik bagaimana meracik essential oil yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan fisik dan juga mental teman-teman semua. Salam wangi.